tergantung ularnya sih. Iya, tergantung Kalau ularnya ularnya. kayaknya, wah kayaknya baik nih ularnya, boleh deh gitu. Betul. Nah, kita lanjut mau main lagi, tapi nggak soal makanan ini. Ini soal kamu. Soal apa tamu? Soal kamu. Oh, aku. Kita bakal mengulik soal Aurora Ribeiro. Wow. Oke. Siap ya? Nggak siap. Siap nggak siap? Harus siap kayaknya. Ya, oke. Okay. Yang pertama, hal pertama yang saya lakukan di pagi hari adalah... Ini aku bisa jawab semau aku dong. Iya, yeah, kan semau kamu. Betul, semau kamu. Minum air. Minum air, pasti ya langsung ya? Ya langsung sih. Bangun tidur minum air. Sehat sekali kamu. Bagus, bagus. Selalu nyoba nge-megang HP dulu sih. Walaupun kadang-kadang memang... Susah ya? Susah sih, tapi aku nyoba sih, nyoba gitu sih. Hebat, Sobat Gerd harus niruin Aurora Ribeiro, bangun tidur minum air putih. Harus banyak air putih dong biar pintar. Iya benar, sehari 8 gelas atau 2 liter ya? Iya. Oke, yang kedua, saya merasa jelek ketika saya... Saya tidak percaya diri. Oh, ketika merasa tidak percaya diri. Iya. Nyambung kan, bisa kan, bisa. Maksudnya banyak kan, maksudnya akarnya tuh banyak dari jawaban. Betul. Tapi kalau sekarang lagi percaya diri kan ya? Oh iya dong pasti. Lanjut, yang ketiga, nih hal yang paling memalukan dalam hidup saya adalah. Cerita pas aku kelas SD. Oke, tadi katanya waktu SD. Kenapa tuh kamu waktu SD? Hal memalukan apa? Gimana, sorry? Waktu SD katanya ada hal yang memalukan. Oh ya, biasa sih. Ya kayak kalau anak-anak SD gimana sih belum tahu malu gitu kan. Terus kayak... Ya lebay aja gitu. Ya tapi lebay. Tapi seru sih. Maksudnya kalau diinget kembali tuh kayak ya ampun, lucu banget. Ya. Lebay alay enggak? Iya. Tapi kalau diinget-inget sih maksudnya seneng aku ingatnya karena kayak wah. Tadi berarti kamu merasa hal memalukan itu wajar ya tadi ya waktu pas SD? Oh iya dong. Maksudnya tapi kita jangan kita aku lagi polos-polosnya dan pure-purenya gitu. Sangat aku ya, kepo ngebayangin ya. Kamu waktu SD tuh kayak gimana jadinya ya? Gimana kamu sekarang 16 tahun ya? Iya. Mau 17 tahun ya? Tahun ini 17. Wah, sebentar lagi sweet 17. Ada gak sih yang kamu harapin di umur ke-17 nanti atau ada mau minta kado terindah gak dari keluarga? Enggak sih, aku cuma paling apa ya, ya paling berdoa semoga bisa lebih baik lagi di tahun yang baru gitu, terus bisa lebih dewasa dan lebih wise gitu. 17 pokoknya kan mau dapetin. Selalu harus mau dapetin KTP dong ya berarti. Iya nih. Oke, lanjut. Tadi hal yang paling memalukan ya. Oke, lanjut pertanyaan yang keempat. Dua hal yang bikin saya risih. Kalau diburu-buru sama kalau
akan ada suaranya. Oh, ngecap gitu ya? Kadang aku juga kalau denger diri aku sendiri makan tuh kayak, aduh, kayak jangan ada suaranya dong. Tapi nyaman, kita kan makan. Iya, iya. Dari diri sendiri soalnya gitu ya kan. Paling dekat sama suara, paling telinganya paling dekat kan aku sendiri. Iya benar. Apalagi kalau makan kerupuk susah kayak ditahan ya. Oh, tapi kalau yang crunchy aku enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Malah ASMR. Iya, iya benar-benar. Oke, itu dua hal yang bikin kamu risih. Lanjut. Oh, nih. Makanan favorit yang paling sering kamu order online adalah biasanya martabak. Martabak. Oh, suka banget sama martabak. Aku suka banget sama martabak. Siapa yang enggak suka coklat keju? Iya, benar. Kamu suka yang manis-manis ya? Iya, aku suka yang manis. Aku emang lidahnya manis banget. Suka. Oke, okay, lanjut. Oh, nih. Banyak yang bilang Aurora Ribeiro itu parasnya cuek dan jarang senyum kalau di foto. Terus dianggap sombong, menurut kamu gimana nih? Enggak sih, ya maksudnya kan kadang style photoshootnya, kalau enggak juga outfit dan bajunya gitu emang lebih ke sana gitu, lebih ke kayak normal aja mukanya, enggak cemberut sih, maksudnya kayak apa gitu kayak gitu. Halo. Halo. Sampai. Iya benar, sampai kamu udah di rumah loh. Iya loh, aku tiba-tiba habis baterai langsung. Korbek. Habis baterai ternyata. Aku udah habis baterai. Oke, okay. Bisa kita lanjutin atau kamu ngambil posisi dulu mau di mana? Bisa, udah. Bisa, oke, okay, aman ya. Yes. Oke, okay. Nah tadi kita lagi ngebahas soal yang katanya kamu dibilang cuek atau kelihatan sombong tuh. Enggak berarti ya, itu karena tema foto aja lah ya. Iya, itu tema foto dong. Tapi kamu pernah foto sama temannya. Betul. Tapi kamu pernah ada enggak sih pengalaman secara langsung yang bilang kamu, "Ih, kok jutek banget sih mukanya?" gitu. Ada enggak? Pernah ada yang bilang gitu? Enggak. Enggak sih, enggak, kalau langsung sih enggak pernah. Mungkin kadang kalau misalnya ada yang lihat di mall atau di mana gitu dulu ya, dulu sebelum pandemi semua, dulu ada yang tiba-tiba DM setelah pulang, terus mereka bilang, "Kok jutek banget sih, aku sampai takut," gitu. Kalau iya, aku kayak ya ampun, tapi ya, kan itu di luarnya doang dong, maksudnya you don't know what's inside. Betul, belum tahu dalamnya gimana ini ya. Iya dong. Oke, okay, lanjut. Oh ini, saya menangis ketika lihat binatang-binatang dilakukan dengan tidak baik. Itu sedih banget kan maksudnya? Iya, itu bikin sedih banget ya. Gajah-gajah, terus juga anjing-anjing yang dijual buat dimasak gitu. Iya benar-benar. Dan yang terakhir kemarin yang kucing ya, kamu tahu nggak? Sempat tahu nggak yang viral itu? Kucingnya diapain? Kucingnya dikulitin terus buat dimakan gitu. Tapi bangkai kucingnya tuh dibuang, didiemin aja gitu. Jadi palanya tuh sampai ada yang dibotakin gitu, bulunya di lepas. Ya oke. Jangan kita lanjutkan ya. Iya. Parah. Itu sedih banget sih, tapi untungnya udah diproses sih sama pihak kepolisian. Ada di Medan itu. Oke, lanjut ya. Berarti kamu menangis ketika ngelihat hewan-hewan tersakiti ya. Kamu melihara hewan nggak sih di rumah? Ada, aku punya anjing. Oh, gemas. Namanya siapa? Namanya Piccolo. Piccolo. Itu bahasa Italia, artinya tuh si kecil. Jadi walaupun si kecil, dia udah gede, jadi si kecilnya aku. Udah berapa lama itu? Udah lama ya? Udah 10 tahun. Satu tahun lebih sekarang. Lumayan ya. Lumayan. Oke. Okay. Tapi kamu pengen gak sih melihara hewan-hewan yang rada-rada mengerikan? Kayak reptil gitu? Pengen gak sih? Mengerikan? Enggak. Aku mau, tapi aku pengen sih, pernah mikir gitu.
deh, tapi yang kecil doang. Yang kecil doang, okay. Gitu. Yang benar-benar cuma kayak sedotan gitu loh. Geli aku merinding kalau denger ular ya, ular. Takut ular ya? Iya, merinding, cacing aja merinding gitu kayaknya. Ular berarti. Tapi kalau misalkan ada nih tawaran kamu photoshoot sama hewan ular misalkan yang ditaruh di kepala lah, yang ditaruh di badan, berani nggak? Yang tergantung ular. Ularnya boleh deh. Kalau ularnya mukanya ganas gitu kan. Ya makasih. Kelihatan dari mukanya ya. Iya. Baik. Muka ularnya kamu seleksi dulu berarti ya nanti ya. Cuma dulu gitu. Iya benar. Ada-ada aja. Oke, lanjut. Pilih pria romantis atau humoris? Dua-duanya aja nggak bisa. Oh, nggak bisa. Salah satu nih. Pilih apa ya? Romantis deh. Oh, kenapa tuh? Lebih kalem kayaknya ya kalau romantis tuh. Lebih kalem. Tapi kamu ya, tapi, suka... Tapi, ya, maksudnya, maksudnya bisa ada dua sisi lah maksudnya. Romantis. Tapi bukan berarti kamu nggak suka. Romantis banget gitu. Maksudnya nggak pilihan lah gitu. Tapi kok ngomong begini ya? Oke, gitu deh. Ada tapi terbuka ya bun. Terbuka ya bun. Mulai curhat ya bun. Tapi kalau dari kriteria dari seorang Aurora Ribeiro nih yang mau menginjak 17 tahun, ada nggak sih kriteria untuk pasangan? Untuk pacar gitu? Kriteria sih enggak sih. Maksudnya aku lebih ke... Lebih ngerasain energi dan soul-nya orang gitu. Lebih daripada kayak tipe-tipean. Nggak terlalu ada spesifik apa-apa gitu sih. Dan soalnya nggak nyari penting asal kayaknya. Maksudnya ya udah santai aja. Nggak yang, gue harus punya pacar gitu. Nggak ya. Soalnya emang lagi enjoy banget sama diri sendiri juga. Lagi lebih belajar bagaimana mencintai diri sendiri. Belajar lebih mengetahui apa yang ada di dalam diri aku. Dan mengetahui lebih kayak self-knowledge. Menurut aku itu penting sih. Betul sekali. Tapi kalau misalkan cinlok nih, bakalan terjadi gak sih sama seorang Aurora Ribeiro? Ya, gak tahu sih. Ya, we never know. Gak tahu ya. Bisa aja kan mungkin ya. Gak ada yang tahu benar. Oke. Lanjut. Oh, ini. Boleh gak acting kayak kamu tuh video call gitu, tapi lagi rindu banget sama seseorang? Karena kamu berperan sebagai karakter rindu. Nggak boleh. Tapi jangan karakter rindu, karakter itu kamu kan sendiri rindu, tapi rindu nggak bakalan. Nah iya sih. Iya benar. Ya udah kalau gitu ekspresi aja, ekspresi kalau misalkan kamu lagi rindu banget sama seseorang. Kalau Aurora maksudnya. Iya Aurora. Ya coba ya, biasanya sih aku nggak terlalu ekspresif kalau Aurora, maksudnya kadang ekspresif kalau sesuatu yang aku passionate atau aku berkoneksi banget gitu, tapi kadang nggak terlalu kelihatan di luar gitu sih. Oke, coba ya. Ekspresi coba. Aja kan? Nah, ekspresi aja. Wah, aku disuruh acting nih di live. Dekat deh. Aduh. Nangis sih gak apa-apa. Ya, udah. Cukup. Tapi soalnya nanti pada baper gitu. Iya bener, aku jadi, loh, kok mukanya jadi murung gitu, kok jadi sedih. Jadi, aduh mau nangis nih auroranya. Mukanya udah merah sedikit ya. Tahan ya bun. Udah merah ya. Bukan gara-gara ini ya, bukan gara-gara disuruh ekspresi ini ya. Berarti muka rindu kamu tadi begitu ya. Aduh aku sampai
berlinang air mata. Waduh, berarti emang bagus banget ya tadi. Emang bagus banget ini Aurora Ribeiro. Aduh, aduh. Oke, okay. Tapi aku suka sama. Loh, padahal kita jauh. Iya, kan? Bener loh. Apakah kita punya telepati? Wah, sepertinya ya. Sepertinya, tapi aku suka banget sama film kamu yang dulu di Sumba. Kasih sinyal. Wah, nonton ya. Iya, nonton itu seru banget. Kayak mengekspresikan sebagai seorang anak kepada ibunya yang wow gitu. Keren. Makasih sudah dapet. Nonton. Oke, okay, terakhir. Tahun 2021 ini saya akan lebih dewasa, lebih mencintai diri sendiri lagi, lebih wiser, smarter, and all of the good things lah. Pokoknya semua hal positif dan menjalani hidup dengan bersyukur. Bersyukur, oke. Okay. Tapi kalau dari project sendiri, satu-satunya hal yang bisa kita lakuin di masa-masa seperti ini. Menurut aku sih hal-hal kecil aja harus kita syukurin. Betul, betul banget. Kita masih bisa dikasih nafas sampai detik ini pun kayak bersyukur banget juga ya. Tapi kalau dari project di tahun 2021 ini, udah ada apa aja nih? Kayak banyak listnya ya. 2021, maksudnya yang lagi syuting atau lagi mau keluar? Mm-hmm. Yang lagi syuting boleh, yang keluar? Kalau lagi syuting, emang lumayan padat. Kalau lagi yang mau keluar juga kebanyakan sih film bioskop, tapi nah itu belum tahu deh. Masih nanti, rahasia nanti ya. Kita lihat aja ya. Kita tunggu aja ya Sobat Grid ya. Mau lagi di Grid ID. Oh iya. Yeah. Kita tunggu dan semoga pandeminya udah kelar jadi bisa langsung main ke kantor kali ya. Amin, boleh banget. Amin. Nyanyi gimana? Mau lagi enggak? Ngeluarin single lagi mungkin? Nyanyi sih hobi aku banget. Maksudnya aku setiap hari mungkin ada nyanyiannya itu di kamar mandi doang atau pakai ukulele dan gitar gitu, tapi emang hobi banget. Tapi nggak tahu deh ya, kita lihat ya, semoga ada kesana-sananya. Amin, kita tunggu dan doakan ya Sobat Grid. Iya, terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.